Kulo bali kok. Nabi kan dawuh umir tu an asyuda ala sakpati azume. Cara mayoritas Syafi'iyah darani iku nganti dadi syarat sah. Tapi sebagian Syafi'iyah darani iku ora kudu dadi syarat. Sing pokok iku napa batul jelas. Gak kok napa? Tapi nak kepengin sempurna ya siji di Mustofa berarti 7. Wes syarat ngapal lho ora ora. Ngapal lho ora. Ora. Tapi sing paling apik paling pokok di luar iku siji ya. Meniki kula latih. Senajan kula biyen no ati kula sujud terus temen. Jadi sujud ati nanti kula tak kasih beberapa contoh perilaku ning ulama. Kula niku kula iki kula yo diutang iki masalah iki utang tapi ra akeh. Utang ora ora nganti 10 juta dalu tak tahu saiki iso ngiling-ngilingan aku manusa. Kula misalnya yo diutang iki masalah yo bisa buat yo duwe keinginan iki beberapa kesalahan-kesalahan sebagai dasari. Tapi kalau nunggu izin dari pangeran, misal apa itu mau supaya tidak punya masalah izin. Izinnya itu uang di masalah itu pantas untuk menunggu. Untuk menunggu itu jadi objek hukum aturannya pangeran. Jadi di masalah itu pantas. Semuanya pantas. Jadi apa itu mau izin sebagai bentuk sujud pun yang pangeran. Pun kesini, pun kesana. Ya, ketika orang dengan sujud begini, itu seperti yang di Daulah Sabtu Qadir masyur dengan manakim. Latah tarjal bernama wala daf'al. Fa inna na'ma wa silatun ilaika bil kisma istalab taha amla wal balwa halatun bika wa ingkarita fasallim nilgun fasallim albun fasallim seperti latak tarjal ban na'ma wa latak al balwa fa inna na'ma wa silatun ilaika bil kisma istalab taha amla wal balwa halatun bika wa ingkarita kue ku rausak milah kepingin tok nikmat ya rausak kepingin tok tolak balak mergo nikmat iku wis mesti tok kue nak jalan kue jalan ya orang jalan wis tok kue zaman kue sholat duha wis di duit tau rakyat Cina orang tahu duka tu ya, iya betul. Zaman rongkoi duit tu mau makan ke, ya harus dibujuk ke Pak Yurati. Akhirnya sebelumnya gue jaluk nikmat, ya betul no. Tapi orang Islam kan dungo ke Cina Sirotol Mustaqim bentuk hidayat. Zaman Umar tu hidayat dungo ke Cina tu. Enak deh, orang kafir kafir itu hidayat, sebelumnya dungo tak rasa. Kau utar kan? Tapi nak pengiran kersanu, jentok. Dan aku dungo sarat itu hidayat, berarti orang kafir apa kau hidayat? Lara rasaran itu. Nah, itu semakom saya tu kocir, semakom sih. Walaupun wahana tu tiga balak, kawan urip, jauh. Pasal ini dilafil kuliah palu maya, sahaja berpengirang macam tu. Bernoai pengirang, mesti tu. Sehingga ketika orang dengan suci itu kalau dia begini, tu mau apa? Tu mau intervensi Tuhan. Mereka tu mau dipandang sebagai intervensi. Nah, sujud yang ini kita bawa ngi pas tunggu, bawa pas bukuan, bawa pas melaku-melaku, itu sujud di hati orang bakal ditinggal nanti kiamat. Sujud itu naruh apa-apa, sujud itu tidak bakal itu. Kalau sujud itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pasti itu posisinya lutuh, dicancang. Dicancang sampai Nabi Ibrahim. Dicancang, diopong. Saking gedenya geni. Sing tukang calon loh, itu tidak bisa. 3 meter, 7 meter itu tidak kuat. Aku yang bingung, karena gedenya gede, aku hampir mencalon Ibrahim, mau ceblok di pinggirnya. Perkara-kara, namaran. Orang berkali-kali dijajal. Saking gedenya geni. Akhirnya setan tak suara bisurah di Syekin Minsi. Suyuki kono pokoknya setan medo wong tua elek terus marahi manjane di pelontar granat iku kunane kuno penemune nek setan bae diwari ge manjane manjane ketepil diwari ge ketepil raksasa dadi penemune ketepil itu apa mana ana kiai ra tenang ketepil jare ku penemune setan yo ora tok kono lha realitine wes opo polase akhire nganggo manjane nganggo nopo manjane bahasa arep ketepil manjane tunggal tunggal Ibrahim tok tengah sekarang wis kobong masyur malaikat Mikael teko malaikat Sintanon teko termasuk ketuanya malaikat malaikat Jibril teko itu menawarkan bantuan ini. Ya Ibrahim kamu butuh apa sama saya nanti saya bantu. Siapa Ibrahim dengan tegas amma ilaika fala kalau sama kamu saya ada butuh apa. Ibrahim Jibril is pinter ketua malaikat orang pinter dia pinter orang maksudku ora butuh be aku butuh be Allah tak sampai no dari Jibril dari Ibrahim kalau apa ora perlu kuwe wis berso. Jadi salah, Jibril di depan Nabi Ibrahim salah. Dua kata itu masyhur. Kabeh ulama sepakat mutawatir. Amma ilaika fala. Nah, maksudnya saya sampaikan ke Tuhan. Untung Nabi Jibril rakyat terusan biar tahu apa. Malah marah, cara menikmati malah marah. Untung enggak, semari mana ada yang bilang biar tahu apa yang sampai kono. Jibril yang masalah kan. Mau enggak, maksud saya tak sampaikan ke Tuhan. Ya Allah, saya bersolah apa aku jalan. Lain darah ini Khalil Rahman, orang sangat dekat dengan Rahman. Khalil maknanya konco, jamaknya Khalil wasilah. Ibrahim tanging para pangeran, Allah ngekek gelar Khalil Rahman. Khalil itu maknanya konco akrab. Khalil di jamak Nabi,
saking para ke pangeran disebut Khalid. Terus lanjut terus ning dunia sufi ana nanduman iku napa? Qad kafani ilmu rabbi an suali. Wah, terus fatu ali buat sebut ini qad kafani ilmu rabbi min suali. Terus ketika aku dungo fatu ali wa bi alisa idunni biftiqori. Nah, aku jaluk pangeran iku mung kuwi ngilingan. Nah, aku butuh pengiran. Jadi aku dungo jalur pengiran mau gue lilingan, nah aku butuh pengiran. Saya itu lebih tikung. Nah, aku suci dia. Jadi kalau suwon meskipun sekali saja. Malah ini dari etap cara isyani. Gua madar gua di toriko ala hadis. Hanya butuh satu suci. Tapi suci dulu kau pising larok apa? Jadi ini gua makom. Dia harus dilatih sama enggak satu-satu satu ini gua buat makom. Kalau ini si makom-makom, no. Pisan tok mau boten saku kuping pisan tok. Kula genati. Kula niki kula buka kartu kanan ing pesan ilmu. Saya ketika anak kula pertama badhe lahir iki ora dibuwi, mlarat nang kloteng perantauan jeneng omah kontrak. Saya sebagai manusia nggih pendungo supaya muyasar semuanya gampang. Saya ngarep njaluk pengiran pisan. Mau urusan kelahiran iku njaluk pengiran. Pitik wedhus lahirno tamu bidan yo lahir. Mau sok ora tak anggap tontonan. Akhirnya kalau gue rata-ratanya jadi mengalim bari, tak marahi, paham? Menyini sentenan ya Gusti. Medusu ngelahirno tanpa bidan ya lahir, sapi ngelahirno tanpa bidan ya lahir, padahal sungsang. Lahirnya anak sapi sungsang dong. Pasti gitu sih, Rono. Kan lu ya aneh dong, Rono Medis. Jadi akhirnya apa? Kok aku intimat ke bidan di sini? Tapi orang udang bidan kok nentang kok sok suci, sok. Akhirnya syariatullah gitu. Dalam keadaan bingung, nanti kalau sholat hajat gue, kalau jiring. Sampai sekarang saya mimpi doa saya paling didengar Tuhan ya doa itu. Kalau doa ya Allah, saya beri rezeki selalu minta Engkau walau fi ajalil umur wa aisyah. Meskipun di hal paling mudah, paling gampang menurut saya minta supaya saya tetap minta pertolongan Engkau. Meskipun hatta fi ajalil umur wa aisyah, meskipun hal yang paling gampang. Akhirnya kalau beberapa kali ditegur Tuhan. Jadi kalau misalnya kalau pas pangan, lelah keroten. Hal yang paling mudah, tapi ternyata kita tidak gampang, kadang sering. Laku-laku gak kepengen tabrak, tidak tabrak Allah. Kita akhirnya kalau ngusul tenang. Betapa pentingnya sujud. Nah, iya karena aku juga, iya karena setah ini ku orang bahkan mustajab lah itu sing. Terus aku rosik ini, pas saat sholat itu saya ini. Iya, ajaran ini Pak Tirka kan. Iya karena aku juga, iya karena setah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami meminta. Meminta itu ibadah lah, masalah itu yang ngeluh kan berkorong menjaluk mustajab kan. Juga nanti ngeluh berkejaluk Allah. Tak jadi kau minta tolong si bata, justru minta tolong ngetok no butuh pengira. Kira apa bakat? Mustaja. Merko jalur tolong wes ibadah. Merko jalur itu bukti kau ngakoni lemah, Allah kuat. Jalur itu berarti kau ngakoni kau butuh, Allah sih butuhkan. Dan berarti ono status ubudiyah, ono status uluhiyah. Kau jalur kan berarti kau adal, kau ino, Allah aziz, Allah terhormat. Kau butuh, Allah sih butuh. Dan tapi nak kau jalur dengan arti ngancam pengira dan mustaja, kan kau yang ngancam. Kalau engkau jadi Tuhan, engkau ya dikabulkan. Nah ini kan mudah. Masa ngono ora iso. Jadi malah ini ngasih jari api anjel. Ini kayaknya kok gak. Nah itu rasu jujur kolbi. Gue balik. Iya. Ini gue buatin apa? Sujud jujur kolbi. Sujud di hati orang ini. Iya kan aku.